Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana hari ini kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, hari ini kita belajar untuk hari kedua pada tema yang terakhir, yaitu tema ekosistem. Pada hari ini kita lanjutkan pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, pada pembelajaran hari ini sama ya, 3 dan 4 sama materi mata pelajarannya Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Yang pertama kita belajar dulu halaman 12 pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 hari ini kita masih belajar Bahasa Indonesia tentang memperoleh informasi penting yang kita baca dari teks ya. Nah, pada halaman 12 itu ada teks tentang letak geografis Indonesia. Nah, wacana Bahasa Indonesia ini berhubungan dengan mata pelajaran IPS sebenarnya ya. Di sini berdasarkan ketiga paragraf ini, maka kita akan memperoleh informasi yang pada paragraf 1, yaitu informasi tentang letak geografis Indonesia. Yang ternyata letaknya di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian ada batas-batas wilayah negara Indonesia ya, ada sebelah timur, ada sebelah barat, selatan. Itu batas-batas untuk wilayah Indonesia. Kemudian informasi yang didapat dari paragraf kedua adalah luas wilayah Indonesia ya, yang dinyatakan dengan satuan kilometer persegi. Di situ kita peroleh informasi luasnya adalah 5.180.053 kilometer persegi. Kemudian ada 17.000 pulau. Lalu kita memperoleh informasi juga, yaitu tentang 5 pulau besar yang ada di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Lalu informasi yang kita peroleh dari paragraf ketiga ya, paragraf ketiga ini adalah tentang musim yang ada di Indonesia, yaitu terdiri dari dua musim. Musim apa? Musim kemarau dan musim hujan. Karena di Indonesia itu iklimnya adalah iklim apa? Benar sekali, Indonesia beriklim tropis ya. Jadi wacana ini berkaitan dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk Bahasa Indonesia sudah kita temukan informasinya ya. Lalu untuk pelajaran IPS itu di Ayo Berkat ya, halaman 13 kita buku yang lalu itu sudah belajar tentang unsur atau komponen yang ada pada peta. Ada apa yang kemarin pertama? Judul. Lalu ada skala. Setelah skala ada apa lagi? Ada simbol. Lalu garis lintang dan garis bujur. Ditambah lagi keterangan dan mata angin. Kita sudah belajar di buku sebelumnya ya. Lalu yang terakhir di pembelajaran 2, pembelajaran 3, ada pelajaran PKN halaman 14. Kita menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda ya. Seperti yang sudah kita ketahui pada kelas-kelas sebelumnya, sudah belajar bahwasanya ya, hari lahir Sumpah Pemuda itu yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi setiap tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai hari apa? Ya benar ya, hari Sumpah Pemuda ya. Di situ dijelaskan bahwa kongres itu dilaksanakan dua kali. Yang pertama pada tanggal 27 Oktober. Kemudian dilanjutkan lagi hari keduanya itu 28 Oktober. Pada tanggal 28 itulah baru dicapai kesepakatan bahwa istilah Sumpah Pemuda itu merumuskan cita-cita bangsa Indonesia ya. Cita-cita bangsa Indonesia itu yang terdiri dari tanah air, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia, lalu dimasukkanlah dalam rumus Sumpah Pemuda yang bunyinya, yang pertama siapa yang sudah hafal nih? Nah, kalau belum hafal dihafalin ya. Isi dari Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Lalu bunyi yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, ketiga, yaitu kami putra
menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ada tiga isi dari Sumpah Pemuda itu. Yang pertama adalah tanah air, kedua bangsa Indonesia, ketiga bahasa Indonesia. Lalu dituliskan maknanya pada halaman 15 ya. Di situ dijelaskan makna dari isi Sumpah Pemuda yang pertama, artinya kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Keragaman yang dimiliki Indonesia itu merupakan kekayaan. Jadi kita harus bangga karena Indonesia itu kaya ya, dengan berbagai macam perbedaan. Tetapi walaupun berbeda, kita harus tetap satu. Yang berbunyi apa, tertulis lekat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Oke, selanjutnya mana yang kedua? Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, memiliki arti atau makna bahwasanya semua pemuda mengakui sebagai bangsa Indonesia biar terciptanya toleransi antar sesama. Lalu yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia memiliki makna atau arti salah satu pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa, karena tadi negara kita kekaya akan keberagaman, jadi memiliki banyak bahasa disatukan dengan satu bahasa, yaitu satu bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa nasional. Itu makna dari ketiga isi Sumpah Pemuda. Lanjut pada pembelajaran 4 halaman 18 kita belajar tentang bahasa Indonesia lagi. Nah, bahasa Indonesia kali ini kita diminta untuk membuat sebuah ringkasan ya. Pada halaman 14 ya. Sorry, 18 kita membuat ringkasan, di mana ringkasan itu adalah intisari dari sebuah wacana. Diringkas itu arti dari ringkasan. Nah, di sini ada wacana tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, kita ringkas dari isi teks ini. Jadi kita simpulkan di sini isi ringkasannya, negara Indonesia sebagai negara maritim itu mengapa disebut sebagai negara maritim? Karena Indonesia itu banyak dikelilingi oleh ribuan pulau ya. Jadi kondisi geografis Indonesia yang wilayahnya lautan sangat luas, itulah yang menyebabkan negara kita disebut negara maritim. Lalu negara kepulauan Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari berbagai ribuan pulau. Dan terakhir ada Indonesia disebut juga atau dikenal juga dengan negara agraris, artinya negara Indonesia memiliki daerah pertanian yang sangat luas ya. Lalu ada faktor pendukung yang mengakibatkan Indonesia memiliki dua musim ya, sudah dijelaskan tadi, yaitu musim hujan dan musim kemarau ya. Itu ringkasan dari isi teks pada halaman 18. Selanjutnya belajar tentang PKN lagi. PKN-nya pada halaman 20. Ini perjuangan seorang tokoh pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sini pahlawannya itu tokohnya bernama Bung Tomo ya. Di situ lihat gambar pada halaman 21 itu Bung Tomonya sedang mengobarkan semangat perjuangan kepada rakyat ya, agar rakyat semangat untuk berjuang melawan penjajah. Nanti di sini kalian baca dan garis bawahi ya. Nah, di sini salah satunya Bung Tomo merupakan pemimpin perang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya ini terjadi antara tentara Indonesia dan tentara Inggris ya. Kemudian ada juga peristiwa perobekan bendera, warnanya kemarin sebelum merah putih ada tiga warna benderanya ya, ada biru, merah dan putih. Jadi biru itu dibuang, dirobek oleh rakyat Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Bung Tomo ya. Nah, itu merupakan bendera Belanda, dirobeklah warna birunya
merah putih. Nah, itulah utamanya berkibar bendera merah putih setelah kemerdekaan ya. Karena diambil hak lagi oleh orang Belanda, tentara Belanda. Jadi merah putihnya ditambah biru lalu disobeklah oleh rakyat. Pada saat itu menjadi bendera merah putih lagi. Oleh sebab itu, maka tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Nah, salah satu upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan kita sekarang di lingkungan sehari-hari ya, yang pertama menyayangi semua anggota keluarga, kerjasama dengan semua anggota keluarga, contohnya kakak membantu adik dalam mengerjakan PR mungkin, membantu orang tua di rumah ya. Lalu kalau di lingkungan sekolah, upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, contohnya contoh kecil melaksanakan piket kelas, kemudian bermain dengan atau berteman dengan teman-temannya tanpa membedakan suku, agama dan ras ya. Lalu membantu teman yang sedang kesulitan, menghormati guru, mentaati tata tertib dan masih banyak lainnya ya, wujud persatuan di lingkungan sekolah. Lalu wujud persatuan di lingkungan masyarakat, contohnya apa? Menjenguk tetangga yang sedang terkena musibah, mungkin sakit atau apa ya. Lalu ikut kerjasama dalam kerja bakti, gotong royong, menjaga keamanan ya. Dan ikut juga melaksanakan musyawarah jika ada musyawarah demi mencapai mufakat ya. Nah, itu contoh dari upaya mewujudkan persatuan kita sebagai generasi penerus bangsa yang tidak harus berperang seperti pahlawan dahulu ya. Jadi kita mewujudkannya hanya dengan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, nah untuk pelajaran 3 dan 4 habis. Untuk itu, pelajaran hari ini teacher cukup sampaikan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar anak-anak kelas 5.